ilmunya jangan lupa subscribe channelnya Os TV channel buat anak kreatif semuanya gaspol keren banget like and comment share gaspol dan guys jangan lupa like subscribe comment di Os TV ayo teman teman oke buat kalian yang suka nonton Os TV jangan lupa subscribe channelnya Os TV ya subscribe hi gue depan Hakim ayo please share like and uh, subscribe OSH TV OSH TV Salam Osmania kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OST TV Saya gak percaya diri hari ini lebih percaya diri. Kenapa? Karena dulu ada tamu yang saya undang di sini beratnya lebih kecil dari saya. Tapi sekarang saya beratnya lebih kecil dari dia. <cofflanen Ghashanmen> Sandi Firman, kabar? Oh, apa kabar? Kabar Aduh, saya ingat banget dulu Sandi uh, datang ke sini ya. Iya. Jauh-jauh dan mampir ke sini waktu itu masih six pack. Wah, sekarang mungkin udah berubah ya. Jadi One saya lebih percaya ya. Sandi ini habis dari Papua. Uh, oh, menggali emas ah. dan dapat dua emas. <laughs> dapat dua emas, dapat juara umum <laughs> gitu kan? ya. Ini netizen langsung nanya nih, bonusnya berapa? <laughs> Aduh, Sandi. Ya. Sebelum jauh menanyakan. Kamu ini kan dari dulu dikenal min 75. Min 75. Min 75 juara. Kamu selain di Pon Papua ini dapat dua emas dan juara umum juga di Pon 2016. Tapi kelasnya min 75 hmm. Kenapa kamu naik ke plus 484? Gitu. Hmm. Makasih banyak Ari pertanyaannya Kenapa saya naik ke plus 84? Kebetulan ketika sebelum entry by name yeah. uh, Berat saya 77 Udah naik duluan? Udah naik duluan Cuma harus diet kan Di hmm. normal biasa saya 73 Hmm di situ keadaan lagi pandemi satu, yang kedua saya lihat cuaca di Papua dengan malaria nya terkena malaria, malaria, malarianya. singkat cerita di Jawa Barat pun di situ ada pertukaran atlet, uh -huh. yang tadinya Adit diganti oleh Nadar. Adit katanya sibuk kepolisian ya? Adit sibuk kepolisian, uh -huh. cerita Adit digantikan oleh Nadar. Nadar uh, tingginya lebih kecil daripada saya, mm -hmm. Mario tingginya lebih besar daripada saya, tetapi uh, saran dari kepala pelatih maupun pelatih di sana saya naik ke plus. Oke, okay. di situ langsung saya iakan, mm -hmm. karena saya tidak ada keraguan main dimanapun, mm -hmm. dan itu suatu keuntungan buat saya. Kenapa? Karena yang pertama covid bisa terserang kalau daya tahan tubuhnya turun otomatis kalau saya diet daya tahan tubuh turun kemungkinan covid akan terjadi itu saya pikir yang kedua malaria di sana pun begitu ketika imun tubuh kita kurang bisa terjangkit malaria itu yang saya tidak inginkan ketika sebelum tanding hmm bukan bicara masalah profesional berat badan bukan, tetapi memang kita lihat peluang dan keadaan. Tapi hmm. yang penting kan bukan startnya, tetapi hmm. finishnya. Iya, dua emas sih nggak <laughs> <masih> ditanyain <laughs> lagi ya, nggak usah diperdebatkan lagi kenapa kamu naik sebenarnya. Iya <laughs> iya. Namun di, ada yang menanyakan gitu kan. San ini min 75 Kok mainnya plus 84 Speednya 75 Tapi kau bener-bener Lebih dari 84 kan Lebih Nah, ini kalau bagi yang tidak percaya, abis ini saya akan menimbang Sandi live ya di sini. Kita shoot akan dimasukkan dalam video ini nih. Yeah. Abis ini ya, abis Boleh. ini. Kalau saya sih yakin kenapa? Karena tadi kita habis makan bareng nih ya, makannya <laughs> bawa-bawa banyak, banyak sih. <laughs> Oke, okay. karena gini ada muncul spekulasi-spekulasi yeah. lain lah. Yeah. Kita bicara di di apa ya di market atau data, data ya apa? Ada yang mengatakan wah Sandi nggak mau main-main tujuh -main takut ketemu lawannya Joshua misalnya. Hmm yang di pelatnas atau uh, ya menghindarlah nyari kelas kosong itu gimana kalau menurut kamu pendapat kamu tentang itu? Ya, siapapun bisa berpendapat. Hmm. Tetapi kita lihat track record dan apa proses. Hmm. Kenapa saya nggak mau 75 bukan menghindari lawan bukan? Hmm. Justru menurut saya bisa terjadi di komite tim. Ketemu ya. ya? bukan masalah uh, kelas bergua atau orang, tapi kemenangan kan. Nah, jadi di situ pun tidak ada yang saya khawatirkan di situ untuk membuat nama baik daerah pada saat itu. <tuh> uh, yang saya tanamkan mau nanti di si game, masen game, perorangan pegu siap main di kelas manapun, Oh, uh, gitu. Kecuali uh, minimal lima kali ya. Kecuali naik <tuh> turun badan mungkin itu apa uh, realistis, atau apa tidak <tuh> gitu. <tuh> yeah. Ya kan? Jadi saya tidak ada menghindari siapapun Justru kalau saya min 75 kan itu sudah dari 2014 saya di situ. Iya, dan kamu masih juara ya. Dan masih juara. Trapon juga Terapun, juara kan? Trapon juara dan hmm. mungkin lihat boleh lihat skornya ya. Iya. Gitu. Jadi bukan, tidak ada ketakutan untuk menghindari siapapun gitu. Bila perlu ada best of the best yang bisa main. Oh, kalau perlu ya, kalau pun ada best of the best gitu kan. Kalau pula best of the best saya main karena seorang karateka kan os itu maju terus jadi. Sopiah 85 juga kan best of the best juara kan? Best of the best. Ah. juga ah. Iya, jadi sebenarnya saya juga bingung apa yang dipertanyakan gitu kan, karena pada saat kemarin pun, kamu dalam setiap pertandingan, baik di individu maupun bertemu kamu nggak pernah kalah kan? Yeah. Terus saya cek lagi, kamu mengalahkan dua atlet Platnas juga gitu kan? Mm. Dan itu bukan skor yang selisih satu atau dua, Selisih <laughs> delapan gitu. Sekarang gimana tips kamu dari MIN 75? Istilahnya kalau kamu juara lagi di MIN 75, oke okay lah, yeah. kamu udah. Rajanya di situ, yeah. tapi ini di kelas plus 84, kamu masih bisa menguasai lapangan. Jadi kayaknya tuh saya penasaran lagi nih. Coba kalau min 84 masih juara nggak? Okay. Coba nih, turun-turun lagi gitu masih juara nggak? Jadi, ah. jadi penasaran juga okay. gitu. Okay. Okay. Uh, prinsip saya hal biasa tapi dengan cara luar biasa. Hmm. Gimana tuh? Uh, pada saat itu saya bisa mengalahkan lawan saya itu kebetulan saja. Hmm. Tapi untuk saat ini saya mulai dari nol lagi. Lupakan yang sudah, saya merintis lagi dari awal. Yeah. Jadi ya udah, mungkin kebetulan saja. <tuh> Tapi kebetulan kan nggak begitu saja dengan kebetulan melalui proses kerja keras dan air mata. Nah, untuk depannya bisa seperti itu ya karena prosesnya mental dulu yang kita jaga, kita tujuan dan tekad. Kalau dibilang senior dulu komitmennya uh, katanya juara ya kalau hmm. saya memang niat saya komitmen saya juara satu mau disiap di manapun gitu hmm. kalau proses panjang yang biasa lambung uh, kalau saya sih jujur Siang. aja ya ini tantangan Tantangan hmm. buat saya dimain di, di bias tujuh lima ke plus delapan uh, empat menurut Cukup saya banget loh ya, itu menurut <laughs> saya lebih lebih apa ya kalau dilihat peluang lebih mudah di delapan empat menurut saya dibandingkan plus 84. Naik 10 kilo padahal kamu ya. Lebih di 84. Iya. Apakah kamu kedepannya bakal plus 84 uh, selamanya? Kita lihat nanti. Ah, ceng, 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 Coba terus di komen. Saya ingin tahu Anda prediksi Anda Sandi bakal selama yang di plus 84 atau enggak? Ya pasti saya nggak bakal lihat Sandi six pack lagi. Ya. Dulu aja ya six pack wah saya uh. kan nggak enak. Loh. Sekarang sama-sama besar. Mah. Aduh luar biasa. Hmm. Saya mengamati, kamu kan tadi bilang Apa dari nol. Saya mengamati kamu main di pelapon dan mengamati kamu main di pon jauh okay. banget. Okay. Di pelapon saya bisa lihat kamu main mungkin masih emosi ya, masih wah itu kerasa tusuk lah. Yeah. Dan kamu mungkin tetap menang ya. Cuman waktu itu saya melihat juga wah ada risiko kamu kalah juga. Hmm. Tapi di pon saya lihat kamu mainnya tenang banget, tenang masukin tiga dua poin kamu apa yang terjadi gitu apa yang yang kamu apa ya istilahnya saya yakin itu bukan hanya latihan fisikal mukul nendang mukul nendang latihan apa sih yang kamu latihan meditasi kah atau apa gitu saya nggak tahu nih boleh share nggak hmm. teman-teman saat sebelum pon yang saya tanam setiap hmm. hari itu adalah mental juara hmm. mimpi saya bukan hanya pon sebetulnya tetapi si game asian game bahkan kejuaraan dunia atau Olimpiade, kalau ada lagi ya, mungkin Olimpiade uh, sangat disayangkan. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali lagi waktu di Tokyo. Oh, ya. Saya hanya ingin uh, uh, menunjukkan pada diri saya sendiri lah, bahwasannya saya masih bisa kalau diberikan kesempatan, karena saya misalkan di daerah maupun di nasional, saya berbicara bukan hanya untuk... Uh, kepentingan saya pribadi, tetapi kepentingan banyak orang. Karena pada saat saya pelatnas atau pelatda di situ saya bukan hanya sekedar uh, dapat uang, dapat fasilitas, terus saya latihan. Ya latihan selesai enggak, Tetapi saya ada jam-jam tertentu untuk uh, melaksanakan uh, mental juara itu. Seperti dibilang Riki tadi, mungkin mediasi atau kekurangan-kekurangan lah yang mungkin saya Uh, kurangi, saya nambah begitu Kalau di plus ini Kekurangannya itu, uh, tang tangannya Yaitu nambah berat badan hmm. <laughs> <laughs> Ayo, berat badan. Kalau saya gampang. Ya. <laughs> Jadi ketika saya naikin berat badan sudah di berat delapan yeah. puluh, saya cedera. Oh. Waktu saya training, saya tc di Pangandaran hamstring saya kena mungkin adaptasi. Ya, yeah, yeah. Satu minggu, dua minggu saya di situ uh, hamstring otomatis saya nggak maksimal latihan, tetapi saya mencoba karena saya ingin juara hmm. cara latihan lain, cara latihan lain seperti apa ya saya di kolam di pernah oh. Uh, membayangkan cara lawan ataupun uh, mengurangi apa, uh, menambal kekurangan saya setelah itu saya sakit hmm. setelah itu saya sakit ah. udah 80 naik ke 82 saya sakit hmm. sakit turun 5 kilo <laughs> turun lagi susah ya berat badan ya <laughs> kalau saya gampang susah. banget <laughs> susah jadi tang tangan terberat saya karena naikin berat badan hmm. Itu. otomatis mengalahkan diri sendiri itu betul ya yeah, ya yeah. Selain itu ada juga kos diri sendiri yang memang harus kita korbankan mm -hmm. jadi makanan itu kalau itu-itu saja mungkin ada rasa bosan ya yeah. otomatis kita harus berkorban untuk uh, membeli makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita untungnya juga di akhir-akhir uh, pengurus support kita yang sangat baik jadi saya terbantu gitu loh mm -hmm. jadi tangan-tangan yang luar biasa pada saat pon saya harus pertama naikin berat badan yang kedua saya adaptasi dengan berat badan karena saya uh, cedera dan naik turun pada saat ini karena menahan beban itu ya ya menahan beban oh, memang nggak mudah perjalanan tapi ya akhirnya kan layak ya dapat ya. dua emas saya ada yang mau saya tanyakan lagi nih tadi masih lanjutin yang tadi kamu, saya amati nih, kalau, kalau setelah berhadapan dengan lawan, saya kan tadi bicaranya kamu lebih tenang main. Kemarin Sesi Umar di sini pun cerita yeah. hal yang sama tentang kamu, yeah. Sandi, gimana caranya jatuh bangun, sampai semangat, sampai dibuktikan, ditatami gitu kan. Betul. Kamu sempat keluar dari Pelatnas, hmm. kamu sempat latihan gak ada pelatih. Kamu inisiatif latihan hmm. sendiri, bahkan kamu membina junior-junior kamu yeah, yeah. untuk indite latihan, indite. ya kan? Indite. Saya ingat banget dulu, teman-teman TNI yeah. datang ke sini, ya mau gimana, walaupun mereka bukan beda-beda da daerah sama kamu, bawa bendera eh, provinsi masing-masing, tapi kamu tetap mengayomi mereka untuk latihan, hmm. sampai akhirnya kamu bisa latihan bersama eh, Pengda Jawa Barat, ya, yeah. tim PON Jawa Barat, dan sampai sini. Dan saya amati, selama pertandingan, kamu tenang. Hmm saya ada penasaran nih setelah kamu komite lawan-lawan kamu gitu hmm. apa sih yang kamu sampaikan karena saya selalu ngamatin kamu mendekati mereka ya. terus kamu ngomong sesuatu gitu ya. baik ke Vega Raffi, Daniel gitu ya. apa sih itu Kalau boleh tahu nih ya saya bahas dulu yang tadi saya balik ke daerah tanpa dukungan dari senior pengurus hmm. dan lain-lain saya mungkin juga tidak akan di posisi ini hmm. terutama juga wasit yang menurut saya sangat baik yang memimpin pertandingan pengurus juga diam semua terima kasih terima kasih apapun hasilnya itu uh, saya balik pada saat pelatnas otomatis saya latihan sendiri di situ di jakarta itu pun belum bisa tc tapi saya tetap berlatih berlatih di situ uh, latihan apapun yang saya bisa pelatih belum ada belum disupport tapi saya punya tujuan pasti pon ini main dan saya pasti main punya banyak juga kadang uh, si Umar sering telepon saya, hmm. sering telepon saya beliau lagi di Swiss, video call masih kasih semangat. Nah itu mungkin salah satu sangat besar efeknya terhadap saya uh, sehingga saya tergugah lagi. Icm kamu bisa kamu buktikan gitu apa motivasi dari senior ya yang hmm. legenda gitu legenda karate. Jadi itu salah satu juga yang memotivasi saya gitu awasannya beliau selalu, selalu menyampaikan ya bisa gitu jangan terpuruk ya bangun lagi terpuruk bangun lagi dan memang betul apa yang terjadi gitu uh, pada uh -huh. saat itu kalau dibilang saya habis tanding uh, menyampa apa, datangi lawan saya uh, juara itu pada saat Yame knockout uh -huh. setelah itu uh, kita mulai dari nol lagi uh, lawan kita pas kita jima setelah Yame Ya kita itu sahabat kita kalau saya karena tanpa beliau saya tanpa bisa menang. Ya betul juga. Kalau nggak ada lawan. <laughs> nggak enggak sempat, betul, betul. Ya saya sampaikan eh, kalau misalkan junior saya bilang semangat lagi berlatih lagi kalau saya menang hmm. saya ucapkan eh, terima kasih jelas apapun hasilnya itu karena eh, menghargai lawan menurut saya eh, seorang karateka harus ha eh, menghargai lawannya. Kalau yeah. oh, saya makan saya sampaikan, saya belajar lah masih belajar, lagi di sini. Ketika menang ya layaknya seperti sang pemenang. Ketika kalah ya sebagai sang pemenang juga karena menang kalah itu bukan akhir dari segalanya. Yeah. Itu justru kalau saya lihat seorang pemenang itu lihat pada saat dia kalah. Mental seorang pemenang itu dilihat pada saat dia kalah. Ya mental, mentalnya. Pertama. Jadi saya pun pada saat komite tim, saya tidak mau terapresiasi terlalu tinggi. Hmm. Saya tidak mau terapresiasi terlalu tinggi karena uh, semua pemenang, menurut saya sudah di poin itu kan semua pemenang. Yeah. Tapi siapa dia yang siap dan siapa dia yang paling beruntung menurut saya di situ. Jadi ya menurut saya semua pemenang. Saya juara satu pada saat itu ya pada saat itu. Ya pada saat ini ya berbeda lagi. Jadi kebetulan saja kalau saya lihat mah kemarin juara satu ya sudah. Dia udah udah lepas juga medalinya. Sekarang <tuh>, lagi no lagi. juga ya. Ya ya, Yalah, ada kebanggaan lah saya juga bisa berkontribusi di pond ini <tuh> dua kali medali emas, dua kali empat kali medali emas di beda kelas <tuh> dan dua kali juara umum. Itu juga kebanggaan. Tetapi ya ya sudah itu. Kita next selanjutnya. Jadi banggakan untuk diri sendiri ya tidak terlalu di umar umar ya pun di sosial media tidak begitu wah karena saya harus menjaga apa semua juara lah saya harus menjaga hal hal itu hmm. semua yang terbaik kok junior saya rekan rekan semua yang terbaik tapi pada saat itu ya kesiapan yang menyiapkan dan keberuntungan Iya iya memang saya salut banget itu Busi, berjiwa busido banget Biar kalah pertandingan langsung kamu deketin saya nggak tahu itu ngomong apa tapi yang saya yakin itu dong, ngomong hal yang positif. Ya, sama. respect, attitude respect, itu sangat attitude. Perlu. Wah luar biasa. Ini yang patut ditiru oleh karateka muda ya. ya. Kemudian plus 84. Nah hmm. lanjut lagi nih, plus 84. Nah. Kayaknya dulu waktu kamu kesini, kita pernah diskusi kan? ya, Sandi, kamu ini, waktu itu masih Min 75. Kamu ini terkenal aja Min 75 Indonesia. Ya. Tapi kalau di luar negeri, ha. Kamu nggak sebagus di Indonesia. Okay. Kamu udah jawab sih, uh, tapi mungkin saya ingin dengar dulu jawaban ini nanti ada pertanyaan berikutnya. Oke, okay. gimana ya? Oke, okay. uh, makasih banyak pertanyaannya. Uh, uh, enaknya kalau misalkan orang yang berbicara seperti itu tanya langsung kepada saya, hmm. kan baik-baik. Semua mungkin kalau dibilang pelatih atau pengurus dia pernah jadi atlet. Iya. Yeah. Dan saya belum jadi pelatih. Iya, yeah, nah, betul okay. betul. Saya betul. belum jadi pengurus. Tapi untuk kemajuan bersama mungkin uh, sharing dari saya karena saya sudah beberapa tahun di tim nasional, beberapa kali ikut kejuaraan baik event WKF, AKF dan multi event. Mungkin gini, uh, saya training camp di Tokyo, mm -hmm. saya training camp di Tokyo kasih contoh saja. Awal mula adaptasi saya, uh, adaptasi saya kalah di situ. Mm -hmm. Tetapi di situ saya ingin tampil jadi yang terbaik training game 2 dua, dua minggu, apa yang terjadi? Ternyata bukan hanya saya, tim saya pun bisa mengalahkan bukan menyeimbangkan atlet-atlet lain. Oke hmm. ya, jadi kalau saya lihat, kalau kita masih bersaing dengan uh, junior junior dengan kita rekan-rekan kita di nasional, uh, sparring partnernya ya, uh, untuk ke top elite, ya, itu top elite. Ten aja menurut saya susah kecuali kalau memang kita kompetisinya bagus ketat kat mungkin di Eropa di mana saya yakin kita pasti sama contoh di Ukraina ketika saya komunikasi dengan Haruna ya Haruna awal awal pas dia mikir oh ini, ini, ini eh, luar biasa juga saya rasakan di situ ternyata apa adaptasi lingkungan mereka tiap minggu tiap bulan mereka sama kumpul latihan bareng timbullah percaya diri timbullah teknik-teknik baru timbullah sharing-sharingnya kalau fisik saya pikir kita gak jauh beda tapi taktik strategi dan mental kepercayaan diri yang di situ kurang ditutup ditanamkan saya lebih lebih yakin kalau misalkan ada kita memang misalkan kata di Jepang misalkan ya dan komite misalkan di Eropa atau di Afrika kita latihan bersama kita di situ bersaing misalkan sudah ranking berapa dunia yang bersaing di situ, saya yakin kita bakal lebih baik. tapi kalau misalkan di Indonesia, tantangannya misalkan tidak bisa diperangkatkan dari pengalaman yang sudah sudah, ya mungkin fisiknya dikali hmm. di, di kalikan lagi, mungkin dua kali lipat, tiga kali lipat dan nggak bisa biasa saja. harapan saya ke kedepannya uh, yang berpendapat seperti itu yang mungkin bisa berkontribusi lah. Hmm. berkontribusi siapa sih yang mau kalah? Hmm. siapa sih yang nggak mau mengibarkan bendera putih yeah. terus 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 siapa sih yang nggak mau cuma kan kita butuh komponen semua bersama pelatih atlet nggak bisa individu atletnya ya. itu doang ya wasit juga harus disupport support ya kan dan lain-lain bukan hanya atletnya saja yang di di apa namanya dikoreksi kita terima koreksi tetapi Alangkah baiknya kalau kita bersama hmm. gitu Saling mengingatkan lah, saya sangat sekali, sangat, 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 sih dengan hal hal pertanyaan kayak gitu sangat, hmm. saya juga punya ide hmm. untuk menyampaikan hal hal seperti itu harapannya sangat, 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 ya memang sangat, uh, pun saya sangat, ngomong gitu kita punya kelemahan di situ hmm. di mana di di Eropa banyak sekali pertandingan pertandingan hmm. jadi Apalagi Eropa ini kan banyak negaranya ya, dan mereka punya style masing-masing. Yeah. Justru dengan banyak jam terbang di negara itu, yeah. uh, semakin banyak istilahnya apa ya, vocabulary dalam bertandingnya lah yeah. gitu. Yeah. Sedangkan kalau latihannya, apalagi Sandi sekarang sparringnya masih apa? Kalau misalnya waktu di mm -hmm. Platnas cuman. Ya mungkin susah nyari lawan yang punya yeah. gaya yang berbeda yeah. karena kalau ketemunya itu lagi itu lagi kayak kita makan aja makan yeah. makanannya nasi goreng lagi tiap hari Bosen juga gitu yeah. kan akhirnya nggak bisa nyicip yang lain yeah. nah tadi saya janji satu pertanyaan lagi kita lanjut setelah yang satu ini Yo Sandy, masih kembali lagi saya mau lanjut pertanyaan ya. Jadi sebenarnya pertanyaan itu udah pernah kamu jawab, tapi mungkin ada yang pengen yang belum pernah dengar dan masih kekeh dengan jawaban atas pertanyaan itu. Karena itu udah jadi kayak template standar buat pertanyaan buat ketemu kamu hmm. gitu kan. Hmm. Yang kedua nih. Kamu kan udah masuk pes 84 nih. Yeah. Menurut kamu di internasional yeah. kamu gimana? Kalau pes 75 kamu udah tahu lawan-lawan yeah. kamu termasuk Rafael Alhayef ya. Kamu yeah. udah pernah ketemu dia juga kan? Uh, seminar sering. Uh, Kak nggak maksudnya kalau tanding? Tanding belum. Belum ya. Belum. Ken murah Sering. Sering ya. Haruna, itu. Sering. Haruna itu kan istilahnya Luigi Busa? Luigi Busa belum pernah. Satu, oh belum ya. Beda kelas kayaknya. Satu pool belum pernah. Oh jadi ya istilahnya kamu udah hafal lah lawan-lawan di pas yeah, 75. Betul. Bagaimana dalam pas 84? Oke. Okay. Karena mungkin di pas 84 kamu paling kecil, ya kan? Oke. Okay. Gitu. Dibanding yang Arab Arab <laughs> ya. Tinggi itu kan kelas oh Iran gitu kan. Hmm. Gimana gimana? Badan boleh kecil <coughs> tapi nyali kita boleh kecil. Iya, yeah, ma. mah. Kan kita <coughs> sudah memilih ya. Ini berbicara bukan tentang kelas tapi tentang nyali kalau karate saya bilang. Indonesia uh, tidak boleh uh, menyerah dengan uh, karateka Indonesia menurut saya tidak boleh menyerah dengan kekurangan hmm. tapi kekurangan itu bagaimana jadi kelebihan siapkan nyali mental saya seorang abdi negara TNI angkatan darat di situ harus saya punya menyakinkan diri nih saya harus punya kemampuan dan tekad yang lebih kenapa Sahim Sahin Atamo ya kecil tapi hmm. bisa juara dunia hmm. yeah. oke okay? berarti memanfaatkan kelebihan kita di situ kelincahan dan kecepatan hmm. Dan pasti kalau misalkan uh, bidang sasaran mereka lebih besar berarti bisa kita manfaatkan hmm. gitu. Jadi kalau karate ini kompleks sebetulnya bukan masalah postur, tetapi tentang intelektual dan keberanian. Nah Itu yang mungkin pada saat nanti pelatnas bisa saya seringkan dengan pelatih-pelatih yang bisa saya manfaatkan terhadap tokoh-tokoh saya juga. Bagaimana cara memenangkan pertandingan? Ini permainan. Hmm nah di situ memanfaatkan permainan-permainan itu kan hanya tiga menit bagaimana caranya hmm. menang masih banyak aturan-aturan makanya saya harus bisa menguasai aturan-aturan dalam pertandingan ya, ya betul 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 di mungkin dan saya pun nanti kalau men sharing saya kekurangan kita ya sering sembaring lagi ya. Sering sembaring lagi di situ gitu jadi saya nggak peduli dia segede apapun Semua ya. keuntungan buat kamu yang ya lebih lincah mungkin ya, ya. Jadi ketika ketika kalau misalkan saya sudah bilang wah besar, udahlah nggak usah main, ganti cabur aja lah. Ganti cabur aja. Iya eh, karena kalau udah masuk kompetisi ya udah nggak ada alasan di situ. Iya iya ya. Memang kalau saya melihat kan kamu belum pernah masuk nih pas 48. Belum. Tapi kamu udah mempelajari nggak lawan-lawannya pas 48 pas ya. 48 mulu. Iya. Udah sudah mempelajari sudahlah sedikitnya sudah tahu karena kita sering tanding kan. Hmm. Tapi Uh, untuk di kancah Asia Tenggara saya pun yakin bisa menghajar si siapa terawat yang Thailand itu hmm. ya, Yang juga juaranya saya yakin bahkan Malaysia pun saya pernah ketemu ya kan jadi saya nggak ada keraguan kalau di situ kejuaraan Asia saya nggak peduli mau hmm. saja ganjade mau ya, Iya, dari saya. tarik hamedi, tarik hamedi. ya dunia. sudah tanding dulu Yeah. jangan pesimis juga yeah. kan dia dulu iya gitu. yeah, betul, betul, dia saya tahu dia tarik Amedi saya buat dia tahu Sandi Firmansa uh, <laughs> mantap 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 ya kan dia juara belum tentu nanti dia bisa semaksimal yeah. itu nah, tugas kita Bagaimana manusia yang berusaha yes tugas kita yang berusaha hasil apapun itu ya kita serahkan. Kalau kita sudah berbicara berusaha semaksimal mungkin hasilnya seperti apa ya sudah syukur ya kita sebagai sang juara. Jangan pernah menyerah. Saya yakin kok banyak juara-juara itu bukan mulus dan hanya begitu saja bukan. Iya. Namanya usahanya pasti lebih. Saya yakin hmm. usahanya lebih. Kita banyak belajar lah dari senior-senior kita yang dulu. Pasti usahanya lebih. Saya yakin lah Tuhan tuh adil. Tuhan tuh adil, kalau kita berusaha apapun itu tidak ada yang mustahil. Betul, saya yakin dan percaya. Saya nggak pernah mandang dulu, untuk sekarang nih ya. Karena saya nggak rasa saya sudah diuji. Ya, kamu Dalam keadaan bawang pun ya. sudah diuji. Ya, ya betul Ketika kita punya mimpi, hal seperti itu ya sudah diuji. Intinya apa? Ikhlas. Intinya ikhlas kalau saya itu menjalaninya. Intinya ikhlas. Ikhlas, eh, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Suatu saat pasti saya yakin, saya akan apa memperbaiki lah. Saya juga nyamimpilah lah untuk berkibar seperti yang sudah sudah ya di Asian Games, nanti tahun depan di Sea Games saya yakin kok e, mereka pun lihat kita kok oh Indonesia. Intinya karakter Indonesia harus selalu berkibar, hmm. karakter karakternya harus memang luar biasa. Negara lain bisa kita kenapa enggak? Hmm luar biasa ya memang saya juga melihat bagaimana perjalanan Sandi ya yeah. uh, orang kadang-kadang melihat ya luarnya doang yeah. gitu tapi memang tough lah udah teruji benar udah teruji lah cuma harapan saya ini uh, ketika kita olimpik melihat olimpik ya yeah. ah, seperti Sandra Lap Kapal yeah. wiki dan lain-lain ya hmm. Gogita Gogita kan ya mereka umurnya masih luar biasa iya yeah. hampirnya mental juara yeah. Harapan saya sih kalau misalkan uh, di Indonesia ini kalahnya betul-betul kalah bukan karena aturan. Oh, harapan saya dan mungkin di situ juga saya akan berkontribusi ya tunjukkan di internasional, ya Saya buktikan kita berusaha aja kan. Hmm. Masalah hasil ya sudah. Hmm. Masalah hasil ini kan, nggak tahu siapa. Gitu harapan saya karena di luar pun makin tua makin gila juga. Makin gila justru juara umur 39 tahun sih makin. gila. 40 tahun masih 30. tanding gila itu. Banyak lah. Luar biasa. Memang aduh olimpiade kemarin tuh banyak benar-benar membuka pikiran sebenarnya yeah. sih. Usia-usia ya, seperti umar, makin tua iya, makin jadi, masih juara. Karena dia punya komitmen. Cara mainnya nih. seperti yang terakhir di PON itu hmm. tenang gitu. Dia kayaknya karena dia kena serang duluan poinnya kalah duluan tapi dia tenang nyusul ya. itu kadang-kadang jadi cara bermainnya lebih banyak, banyak ininya isah gitu. masih ya. bisa kontribusi iya iya hmm. salut sih emang lah kalau menurut saya masih dibatasi menurut saya iya 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 ya. karena kita masih punya mimpi ya, karena ya saya suka bilang kalau ditanyaki buat olimpiade memang batasan usia berapa gitu kan saya kalau saya bilang secara prosedur peraturannya di di sport data atau di olimpiade itu 16 tahun sampai 99 tahun 99 gitu. Tahun. Jadi kalau Anda 99 tahun masih masih bisa bertanding, mungkin bisa aja gitu, yeah. tapi kan enggak ja, lah gitu kan. Hmm. Ya itu kenyataan yang terjadi sih memang. Terus rencana kamu ke depan apa nih? Udah plus 48, sudah jual PON, dua emas. Hmm. Apa ke depannya pertandingan apa yang kamu akan siapkan kamu? Eh hmm. uh, ini kan intinya pada hakikatnya kita mau ada tanding, mau enggak tetap kita berlatih, hmm. menyiapkan diri psikis maupun fisik jelas ketika kita dipanggil oleh tim nasional kita harus siap hmm. kapan pun dan dimanapun kapan pun dimanapun siap selalu kan. siap uh, di kelas manapun bahkan di kelas manapun tetapi realistis <laughs> realistis jangan bilang lima, lima atau kata kata, kata individu gitu. <laughs> padahal tadi pernah juara kata loh <laughs> itu apapun lah kita harus royal sama pimpinan Ayo. sama negara kan sama polki juga harus royal perguruan semua harus royal ini kita siap dimanapun. Jadi ya, misalkan next event yang saya tahu ya ada sea game, ada Asian game, ada juara asia, ada juara dunia siap. Mm. Emang harus siap, gitu. Jadi ya sudah tahu keadaannya seperti apa, ya kita yang menyesuaikan, gitu. karena yang juara kan kita. Iya, ya betul, <laughs> betul betul betul. Jadi kadang-kadang kalau ya dulu kalau ketemu Sandi itu ketemu anak-anak karate, saya cuma bisa bilang aja. Kalau misalnya situasinya lagi nggak bagus ya tunjukkan dengan prestasi, ya. gitu kan? Istilahnya kalau ada dengan prestasi kan nggak bisa bohong ya. Iya, dilihat orang minimal orang kita punya prestasi aja kadang dilihatnya seperti apa, apalagi kalah. Ya. Tetapi eh, sahabat atau keluarga sebaik apapun ketika kita di bawah hmm. itulah baru yang kita lihat. Ya sudah saya rasakan lah, mungkin bukan hanya pada saat berprestasi saja, mungkin pada saat drop siapa yang memang support kita itulah memang yang betul-betul yang hmm. harusnya yang luar biasa mau support kita. Ya. Nah ini kan Sandi kesempatan nih uh, dapat dua emas mungkin saya ya. mau kasih kesempatan Sandi mau apa yang mau Sandi sampaikan ke teman-teman atau mungkin ada keluarganya yang melihat di sini gitu kan hmm. uh, apa yang ingin Sandi sampaikan mungkin bisa sampaikan. Ya dua emas ini uh, bukan akhir dari Uh, karir saya atau perjuangan saya justru motivasi untuk kedepannya betul-betul juara hmm. medali emas tuh dua medali emas bukan hanya sekadar kata oh dia hmm. tapi benar pembuktian pembuktiannya seperti apa ya membuat nama Indonesia kalau masih dipercaya pembuktian bukan hanya dari prestasi tetapi sikap dan perilaku hmm. yang bakal saya terima kasih keluarga saya jelas Keluarga saya banyak terima kasih karena de, uh, Yang selalu support saya dalam keadaan apapun uh, Pelatih, pengurus di Pergi Jabar Di Pelatnas Perguruan Inkan, semuanya uh, wasit juga Yang menurut saya luar biasa ya kerja kerasnya uh, Pengurus juga uh, Yang bisa membina sampai Menyukseskan pon terselenggara di Papua dengan baik tanpa adanya ribut sedikitpun. Berarti yeah. kan itu suatu kesuksesan. Yeah. Itu bahwasannya karate ini uh, disiplin. Respek dan sangat luar biasa. Uh, banyak terima kasih lah yang support saya. Uh, banyak lebih dan kurang. Uh, termasuk uh, rekan-rekan saya di Satuan. Di yeah. 14. <laughs> Karena selama saya TC mereka support saya juga, hmm. mendoakan saya juga, ya kan, uh, saya di kompi C, ya, uh, Danton, dan, dan si dan lain-lain bati, masuk anggota saya, hmm. terutama juga Danyon Komandan Batalion yang sering support saya hingga saya bisa tidak lupa juga dan Menjikon dan Kapusciat yang bisa memberikan saya kesempatan tanpa dukungan dari beliau hmm. yang saya hormati. Saya juga tidak akan bisa di posisi ini karena di Zeni ini sangat support -nya. Hmm, biasa, ya Di support untuk anggotanya yang berprestasi, dia berikan kesempatan untuk hmm. mengembangkan karir. Karena bukan hanya di TNI saja uh, kita membela, bukan hanya perang saja kita membela, yeah, karir, iya. tapi lewat prestasi, prestasi. gitu. Pusyat, uh, terima kasih banyak dan dulu yang sebelum mengizinkan saya juga ada. Uh, uh, Regian Henu uh, Regius juga beliau sangat support terhadap karate sambil apa uh, support kita memberikan fasilitas di tempat itu saya banyak terima kasih perjuangan saya masih panjang jadi uh, kita lihat saja nanti dan paling terakhir saya ucapkan terima kasih juga yang selalu menemani saya pada saat ya Hmm. Ya kan? yang menemani saya, siapa tuh, ya kan atlet taekwondo yang Hei, ya, yang ya, ada di situ buang, tuh, ya di situ, saya, tuh. <laughs> ya kan yang selalu menemani saya aya, aya, karena biasa. perjuangannya saat ini selalu ada buat saya, ya, insyaallah luar biasa ya teman hidup, ahi ahi catet catet kayaknya udah ada tanggal nih <laughs> Jadi, Sandi nggak di sini, nggak sini, nggak sendirian kali ini. kok dulu sendirian nih, hmm. sekarang ada yang nemenin di situ. Yeah. Mungkin nanti, uh, kalau udah ada ininya, baru kita announce ya. <laughs> <laughs> aduh, oke okay, Sandi, ada terima kasih banyak. Saya benar-benar keceweh, -benar terima kasih ya. Kita sejak terakhir ketemu di sini juga, gitu ya. Kita udah jarang banget ketemu kan? Uh, kita ketemu di PON, kita ketemu hmm. di PON, dan akhirnya kau udah pulang kembali ke daerah masing-masing dan disinilah Sandi berada ya yeah. terima kasih banyak atas kehadirannya semoga ini bisa menginspirasi jadi kalau kemarin ada bagus Yuda datang mm -hmm. dari junior under, dia nggak main ada 21 langsung senior dan juara Dia sendiri nggak tahu dua tahun ini kok bisa jadi juara <laughs> kemudian ada Sese Umar dan sekarang ada Sandi Firmansah wah saya sangat apa Uh, saya mendapat kehormatan nih gitu kan didatangi oleh atlet-atlet uh, prestasi yang bisa sharing banyak ilmu dan semoga bermanfaat ya jadi teman-teman di sini kalau tadi ada yang mempertanyakan apa apa silakan tulis di komen lah kalau sama Sandi kan Insya Allah uh, ketemu lagi kita bisa bahas hal-hal yang lebih bermanfaat lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan sampaikan juga dan nanti habis video ini juga saya akan videokan Sandi untuk ngecek berat badannya bener <laughs> gak nih karena masih aja yang nanya itu min 75 speednya kecepatan itu buat 84 aduh kalau saya sih begitu Sandi udah lihat badannya udah beda gitu kan Dulu gimana? Dulu masih pipinya kempot gitu. sekarang baru udah, udah, kelihatan sih. Gitu dulu ya. ngajak jogging, <laughs> sekarang ngajak makan. <laughs> Saya tadi ikutan makan, makan sama Sandi ikut kem banyak makannya. Aduh. Oke, okay, terima kasih Sandi atas kehadirannya. Bagi Anda jangan lupa like, comment dan subscribe. Stay safe and healthy. Os. Ayo Sandi kita kita ukur. Saya sudah nyiapin timbangan. Lihat dulu ya, Sandi cek dulu. Gak ya ada benda-benda kosong kosong ini timbangan juga udah dari nol nol ya nol kan ya oke silakan nah kita cek dulu nih Sandi ya kita cek 85 ya Lep Iya, 85 udah lebih dari 84 ini. Waduh, saya seneng banget karena saya di bawah 85. Lihat, <laughs> udah beda banget badannya. Oke, percaya Hai. kan? Aduh.